Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 tips deketin cewek di kampus atau di sekolah. Nah, bagi kamu yang sudah lulus, kamu harus ngalah dulu ya, karena ada adik-adik kita yang menanyakan gimana caranya deketin cewek di kampus dan di sekolah. Yang pertama adalah kamu bisa gabung di komunitas atau di organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di kampus dan di sekolah kamu. Jadi seorang HVM itu wajib hukumnya ikut komunitas atau gabung ke ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat kamu. Kecuali kamu tuh di luar sekolah atau di luar kampus, kamu sudah punya komunitas yang lain atau kamu sudah punya kerjaan atau hobi yang lain, sehingga kamu nggak perlu gabung ke komunitas internal di kampus atau sekolah. Itu juga fine-fine aja, itu juga nggak masalah gitu loh. Karena peluang yang paling besar ketika kamu pengen dapetin cewek ya gabung di organisasi. Karena ketika kamu gabung di organisasi, udah pasti di situ ada cewek. Udah pasti kalian gabung ke grup WhatsApp-nya dia atau ke grup Telegram. Dan udah pasti kalian punya kontak dari cewek tersebut. Nah, kalian bisa mulai PDKT dari hal tersebut. Bisa juga kalian itu PDKT-nya ketika organisasi itu mengadakan sebuah event atau perlombaan. Nah, di situ kan mungkin kalian akan diploting kan, kamu ikut seksi ini, kamu jadi bendahara atau jadi ketua atau seksi acara dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa PDKT ketika acara tersebut berlangsung. Tips yang kedua adalah coba kamu kejar prestasi, nah, atau kamu membuat sebuah karya. Atau kalau kamu nggak bisa dapetin prestasi atau dapetin karya, coba ikut lomba. Karena di sekolah dan di kampus itu lombanya banyak sekali bro. Setiap semester itu pasti ada lomba. Apalagi kalau kamu sudah masuk kuliah, di perkuliahan itu hampir setiap semester fakultas itu selalu mengadakan lomba. Dan kamu bisa ikuti ya, misalkan fakultas kamu ngadain lomba, kamu ikutin aja. Jangan mikir menang dan kalah, tapi mikirlah kamu bisa dapetin cewek dari situ. Ya karena fokus kita dapetin cewek untuk di video ini ya. Tapi ketika kamu ikut lomba, kamu tuh bisa mengembangkan fokus kamu. Gak cuma ngejar cewek, tapi kamu bisa dapet relasi dan lain sebagainya. Menang itu adalah sebuah bonus untuk kamu. Tapi intinya, kamu harus ikut lomba. Tentunya lomba ini harus sesuai dengan minat dan bakat kamu. Tapi bro, kalau misalkan lombanya ya gue asal-asal ikut lomba gimana? Ya gak masalah. Karena mencoba itu gak ada salahnya. Barangkali kan kita gak tahu, misalkan kamu ikut lomba karya ilmiah, tiba-tiba kamu dapat apa ya, diploting kamu dapat kelompok yang bagus, kamu cuma nampang nama doang atau numpang nama doang tiba-tiba juara. Kan kita gak tahu bro, bisa aja rezeki kamu dari situ. Dan yang terakhir adalah kamu harus punya skill. Skill di sini bisa kamu jago olahraga, jago main musik, atau mungkin kamu jago nulis buku, nulis materi karya ilmiah, dan lain sebagainya. Intinya kalau kamu punya skill yang bisa kamu gunakan di kehidupan yang nyata, apalagi bisa kamu tunjukkan kepada orang lain seperti olahraga dan memainkan alat musik, kamu akan lebih mudah untuk dapetin cewek. Karena cewek itu paling suka dengan seorang pria yang memiliki skill. Tentunya skill ini harus juga dibarengi dengan income atau outcome lah. Kasarannya seperti itu. Jadi dari skill ini kamu nantinya di masa depan itu bisa menghasilkan sesuatu. Tentunya yang gue maksud di sini adalah entah menghasilkan pekerjaan atau menghasilkan uang. Gue akan rekap sekali lagi 3 tips deketin cewek di kampus dan di sekolah. Pertama, kamu bisa gabung organisasi. Yang kedua, kamu bisa mengejar prestasi atau ikut lomba atau berkarya. Dan yang ketiga adalah kamu harus punya skill. Kalau kamu punya satu di antara 3 hal tersebut, maka peluang kamu untuk dapetin cewek jauh lebih besar. Semoga bermanfaat. Salam sukses dan semangat bro.